Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali saya mengabarkan kondisi Dam Hijau Muara Baru bertepatan di hari Minggu, tanggal 5 Februari 2022. Dan sekarang jam 5 lewat 52 menit. Kondisi terpantau seperti ini. Ya. Untuk pemancing di sini jumlahnya dari malam Minggu semalam ya sampai pagi ini cukup banyak berderet ya. Ini pada nginep ya, termasuk saya. Dan untuk situasi pasang surut terlihat masih surut pemirsa untuk jam sekarang ini ya. Mungkin nanti diperkirakan jam 7 sudah mulai pasang kembali. Ya, ini sudah mulai naik kembali. Buat teman-teman yang mau mancing di Dam Hijau, segera meluncur ya. Diperkirakan pasang akan naik sekitar jam 7-an ke atas. Sampai jam siang nanti akan mungkin pasangnya agak lebih tinggi ya. Dan surut diperkirakan nanti jam 2 siang akan kembali surut lagi. Oke teman-teman, kabarnya untuk kemarin kotrekan pagi memang banyak ya. Lumayan teman, ada yang dapat cukup lumayan. Dan diperkirakan untuk hari ini, kalau dilihat dari situasi laut cukup landai, tidak ada ombak, udara pun sejuk, kemungkinan ikan-ikan kotrekan akan berdatangan nih, sepertinya ya. Tadi sudah ada yang melihat ikan kotrekan seperti tembang atau tenggiri padi ini berlewatan ya, baru saja. Oke teman-teman, itu saja infonya, semoga bermanfaat buat semuanya. Semoga terekomendasi untuk mancing ke sini. Yuk mancing bareng bersama saya dan teman-teman di sini. Sampai di sini infonya, semoga terekomendasi. Oke, sehat selalu dan tetap semangat. Bye.